melalui para ulama kita bisa mengenal halal dan haram. Melalui para ulama kita bisa membedakan antara yang hak dan batil. Melalui para ulama kita bisa mengetahui mana yang membahayakan, mana yang bermanfaat. Melalui para ulama kita bisa mengetahui dan bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk dan musuh. Ulama adalah tiangnya syariat, pilar dalam syariat Islam. Dan mereka sebagai benteng untuk akidah kita. Betapa banyak murid yang sudah diajarkan oleh para ulama, dan betapa banyak orang yang tersesat dari jalan yang ridha Allah, mereka meluruskannya, menjadi pembimbing untuknya, mengarahkannya. Ulama itu di muka bumi gambarannya seperti bintang-bintang di langit. Bintang-bintang di langit itu adalah yang memberi petunjuk kepada kita di darat maupun di laut. Cukup kemuliaan bagi mereka, Allah menggabungkan antara mereka dan Allah. Allah berfirman dalam ayat yang dibacakan tadi, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Jalla Jalalu bersaksi, para malaikat dan para ulama bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa mereka ini orang yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah. Sebagaimana Allah gambarkan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut dan bertakwa kepada Allah adalah para ulama. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wa ahlal ardin hatta namlata fi juhriha wa hatta alhuta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, semua sehingga semut yang ada di lubang dan ikan yang di dalam laut mendoakan kebaikan bagi mereka yang mengajarkan kebaikan untuk orang. Rasulullah SAW mengabarkan bahwasannya apabila Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dari Muawiyah, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa akan diberikan, dikehendaki kebaikan oleh Allah, akan diberikan pemahaman dalam agama. Mafhum mukhalafah, jika Allah tidak menghendaki kebaikan kepada manusia ini, maka Allah akan tidak memberikan pemahaman dalam agama Islam. Dia akan menjadi orang bodoh dan terus menerus akan menjadi orang bodoh. Ulama itu tidak sama dengan manusia biasa. Allah berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu? La yastawun, tidak mungkin sama di sisi Allah. Ulama itu adalah benteng untuk umat dan akidah kita. Apabila hilangnya ulama, maka tersesatnyalah umat. Dan bukan pernyataan saya, itu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna Allah la yaqbidul ilman tiza'an yantazi'ahu minal ibad. Allah tidak akan mencabut ilmu sebagaimana Allah mencabut daripada hamba-hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah cabut ilmu dengan mencabutnya ulama. Coba dari awal corona sampai saat ini, berapa ulama wafat? Dan ulama-ulama hebat. Ada yang ahli hadis, ada ahli tafsir, ada ahli tasawuf, macam-macam mereka.
Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi mencabutnya ilmu itu dengan mencabutnya para ulama. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman, sehingga Allah tidak mensisakan satu pun ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, orang manusia yang hidup di zaman tersebut akan mengangkat orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Allah cabut semua ulama. Siapa yang mau diangkat? Orang-orang bodoh, Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu semua. Abu-abu itu yang tidak jelas, ya, diangkat oleh orang jadi ulama karena modalnya cuma pakai baju koko, pakai peci, pakai sarung. Padahal dukun juga pakai begitu kadang-kadang. Maka harus kita membedakan antara orang yang berpakaian. Ada ulama pakaiannya sederhana sekali, tidak nampak karena zuhudnya, tawadunya. Kadang-kadang kita punya gaya lebih dari ulama, sehingga orang tertipu dengan penampilan, jadi dia bertanya kepada kita, sehingga kita menjawab pertanyaan tersebut tidak berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan hawa nafsu. Dan ada ulama pura-pura bodoh, pura-pura tidak lihat, pura-pura tidak dengar. Kalian tahu. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka menyesatkan diri mereka dan menyesatkan banyak orang yang hidup di zaman mereka.